Teknologi smart home kini semakin digemari karena memberikan kemudahan hidup, kenyamanan, dan juga keamanan bagi penghuninya. Selain itu, juga bisa memberikan added value bagi properti tersebut. Nah, teknologi inilah ya Pak yang diterapkan di Grand Madison, karena juga bisa memberikan kemudahan hidup, kenyamanan bagi para penghuninya ya Pak ya. Kenapa kita menerapkan sistem smart home? Karena zaman ini zaman milenial. Generasi milenial ini memang berbeda. Kalau kita lihat zaman anak muda sekarang yang tinggal di apartemen, dia mau itu semua lengkap. Maka kita siapkan betul-betul komplit dengan smart home ini. Nah, kita lihat Grand Madison ini terletak di Superblock Podomoro City. Betul. Jadi Superblock ini ada 27 hektar nih. Kenapa disebut Superblock? Karena gabungan dari 3 fungsi bangunan digabung di satu tempat, itu disebut Superblock. Dan ini Grand Madison, ini yang terakhir. Ini adalah the last piece. Karena di lahan 27 hektar ini tidak ada lahan kosong lagi. Siapa yang beli cepat ini yang dapat, karena kawasannya sudah jadi. Office juga ada di sini, 2 tower. Ada Apple Tower, ya. Nah, kita lihat sebentar lagi Soho Capital. Ini office juga, akan serah terima. Nah, yang hebatnya kita di sini juga ada mall yang terbesar, yang terrame di Indonesia. Ada 125 ribu square meter. Ditambah lagi Neo Soho nih. Nah, ini akan membuat ini makin naik harganya. Dan kita masih punya Pullman. Yang terame occupancy rate-nya sampai saat ini selalu di atas 90%. Dan kita memiliki lagi namanya Tribeca Park, yang kita saat ini ada di Tribeca Park. Grand Madison sendiri ini desain atau konsep yang ditawarkan seperti apa sih Pak? Kita desainnya tentu berbeda. Karena kita mau betul-betul green building. Kondominium ini kita siapkan lahan yang lebih luas, karena lebih banyak hijau dan tidak semua beton. Nah, ini konsep kita ini memang betul-betul modern, smart home, terletak di tengah kota, tapi serasa adalah di Bali, serasa di luar kota, ya. Kan saya kan punya kebutuhan juga nih Pak, kira-kira kalau misalnya mau di sana tuh tipe unitnya ada apa aja sih Pak? Nah, kita mulai dari yang 2 kamar, ukurannya mulai 50 square meteran sampai 80 meter square meteran. Dengan lokasi yang begitu strategis, kita mulai dengan harga 2 miliaran yang sebentar lagi akan cepet nih pembangunannya. Nah, kira-kira nih kapan sih Pak saya bisa menikmati kemudahan dan kenyamanan Grand Madison ini nih Pak? Nah, kita membangun satu lantai itu kurang lebih ya, itu adalah 5 sampai 10 hari. Sekarang kita udah lantai sekitar 10 nih, ya, 30-an. Berarti tambah 20 mingguan aja. Katakanlah setahun lagi selesai. Sebelum lunas sudah bisa serah terima. Jadi saat ini sebenarnya membelanjakan uang, Anda punya rupiah, belanjakanlah itu. Apa yang perlu kita beli? Properti paling bagus. Kita beli properti saat ini pasti akan booming. Nah, ini yang terakhir. Last piece. Bayangkan aja. Nilai sewa di sini, sejarah membuktikan. Berbicara itu harus dilihat past performance. Masa lalunya kita lihat. Sini sewa harganya tinggi banget. Apalagi ini adalah yang terakhir. Grand Madison. Investment yield-nya. Bayangkan, Alice beli 2 miliaran. Nanti bisa sewain 200 jutaan. Selain yield-nya tadi, ada capital gain. Kenaikan harga. Kalau dijumlahkan, saya percaya investasi pun nggak bisa lawan. Dan properti paling aman. Nah, jadi untuk Anda yang ingin berinvestasi, Grand Madison ini salah satu pilihan investasi yang tepat ya Pak ya? Tepat sekali. Karena bisa memiliki kemudahan hidup, kenyamanan, dan kemudian bisa mendapatkan investasi. Apalagi di Jakarta ya Pak Betul. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, langsung pilih unitnya di Grand Madison.